Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Angler semuanya yang ada di seluruh Indonesia, ketemu Maning Keronyong ya. Pak dari Faibin dari Kun di channel saya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Notifikasi jangan lupa diklik dan jangan lupa tombol like jika perlu. Oke. Saya akan bahas sebuah joran lagi nih. Kayak teka ya anget lah ya wiswe tapi urung tek review ya itu ya teman-teman ya. Ini ada sebuah joran keluaran dari brand ternama ya yang ada di luar negeri ya. Ini panjang 3 meter teman-teman ya. Ini juga untuk relnya juga bagus-bagus semuanya ya. Penasaran dengan joran apa ini? Kita simak video ini sampai selesai, jangan di skip teman-teman. Iklannya dideleng ya, kalau dideleng ya rugi lah. Enggak lah, cuma bersaing teman-teman ya. Oke, kita langsung buka saja ya. Aja lalen like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Matur suwun. Ini kita balik dulu ya. Kita lihat. Nah, ini dia brandnya Okuma Altera ALTS ya. Ini ya Altera Spin ya. S-nya 1002 itu hanya ini hard ya. Untuk diameter 10 in ya. 20 sampai 40 lps ya teman-teman ya. 40 sampai 120 gram untuk cashnya ya, casting weight ya. Ini sangat kuat teman-teman ya. 40 gram selempar jauh teman-teman, bisa digunakan untuk di karang ya. Di karang, di untuk casting dan sebagainya lah ya teman-teman. 20 sampai 40 lps ya. Oke, berarti sekitar 10 sampai 20 kilogram ya ini. Ini bawahnya, nah ini ada ini juga ya, ini baru ya teman-teman. Harganya pun cukup murah. Kemarin ada yang ingin tanya-tanya tentang tekik handling ya, tin man ya. Silakan kalau mau order. Amin. Maaf main teman-teman ya. Monggo di order. Insya Allah masih ada stok. Kita lihat ini dia ya. Ini sangat cocok, sangat enteng teman-temannya. Beratnya saya timbang itu 230 29 atau 30-an lah sekitar itu teman-teman ya. Berat curannya ya. Jadi sangat enteng daripada Jinro entengan ini teman-teman ya, atau lebih ringan ini ya. Kita bahas dulu tentang ujungnya ya. Bisa dilihat ya ujungnya ya. Ujungnya bagus teman-teman, untuk resin dia cukup rapih dan bagus. Kekurangan dari ini reel seat apa ini untuk ring width-nya itu masih brand dari Okuma ya, bukan Fuji ya, tapi brand dari Okuma. Dia itu menggunakan ini cukup bagus teman-teman ya, nggak kelihatan ya. Ya ini cukup bagus, untuk modelnya juga cukup bagus seperti ini. Untuk keramiknya juga yang tipis teman-teman, jadi untuk lempar dan untuk lempar jauh tuh sangat rekomendasi teman-teman, sangat bagus ini ya. Untuk ringnya ada sekitar ini sebenarnya sisik teman-teman ya, di dalamnya itu ada ulirnya ya, cuma kan dia itu dicat dengan warna doff ya, warna abu-abu doff apa hitam doff ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk 8 ring guide ya, belum Fuji teman-teman, tapi dia itu brand dari Okuma ya. Dan untuk ini juga sudah tipis ringnya, biasanya ring-ring yang tipis itu bukan ring, keramik yang tipis itu bagus ya, untuk lempar-lempar jauh itu bagus, licin ya. Ini ya, bahan juga tebal teman-teman ya, bahannya ini tebal, susah ini di kamar jadi tidak. Nah ini dia ya, bahan tebal juga, pengerjaannya juga bagus juga. Oke, kita lihat yang bawahnya ya. Dia sudah job style teman-teman ya. Nih model job style.
Ini tidak ada merek untuk realisirnya, tapi dia itu brand dari Okuma sendiri ya. Ini sampai bawah bisa dilihat. Nah ini dia ya, sampai bawah itu cap style keren ya, ada tertulisan Okuma balik ya. Di sini ada tempat cantolan patis ya, atau cantolan kail ya. Altera spin hard. Nih, dia sangat mulus sekali teman-teman ya. Pekerjaannya sangat bagus, juga bahannya tebal ya. Untuk ikan-ikan ya 20 kilo ya kecil lah ya. Nah, ini dia ya. Kaseris ya. Kaseris atau ini apa ini namanya lah. Saya enggak paham dengan yang namanya language seperti ini. Tapi yang jelas itu sangat bagus lah. Garansi terbatas Okuma ya. Okuma Fishing Indonesia ya. Nah, di sini bisa dibuka ada panennya. Nah, di sini ya ada garansinya, nota asli ya. Nah, baca-baca bisa ya. Oke. Oke, bagi teman-teman yang beli silakan dibeli teman-teman ya. Di sini ada ini bahan karbon teman-teman ya, jelas. Ini awas hati-hati kalau ada petir, sutet ya, awas ya. Jaringan listrik lah intinya ya. Sangat berhati-hati. Oke, bagi teman-teman yang beli silakan dibeli, ini sangat bagus ya, dibalut dengan warna yang seperti ini. Ini ya Dove, warna abu-abu Dove ya. Hitam tapi agak keabu-abuan seperti itu ya. Dengan model yang terbaru yaitu sangat keren. Bagi teman-teman yang ingin beli, banyak dibeli ya, ini dibeli juga bisa, monggo ya, bisa dihubungi di YouTube atau di Facebook bisa ya teman-teman, langsung WA juga bisa. Oke, insya Allah banyak barangnya terjamin ya, packing juga menggunakan dengan pipa ya, pipa PVC ya. Oke. Mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman yang ingin beli atau membantu untuk teman-teman ingin beli ya. Jangan lupa like, comment, subscribe video saya batir-batir ya, cokolain lah ya. Tolong. Dan jangan lupa dilihat video saya. Oke. Okay? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.